Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi di channel Haidar Hafiz. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview renovasi rumah subsidi ya guys. Tipenya ini 2760 bagian depan ya, ini terlihat nampak dari depan. Tinggal finishing ya, dikit lagi ya, pemasangan pagar besi dan perapian ya, atau pengecatan ya. Nah, ini dia terlihat untuk pagar besinya sendiri masih dalam proses pengerjaan ya, atau pengecatan ya guys. Ini untuk pagar besinya sendiri ukurannya 1,5 meter kali 3 meter ya kurang lebih. Dan nanti di tengahnya akan ada motif kayu ya untuk pagar besinya sendiri ya. Jadi nanti terlihat elegan dan minimalis untuk pagar besinya sendiri ya. Ini dia untuk pagar besinya, mantap sekali ya. Nanti tinggal dipasang. Dan untuk tembok depan nih, sebagian sebelah kiri ini ada motif menggunakan roster ya guys, sesuai request dari pemilik rumah. Jadi menggunakan roster ya, terkesan elegan dan minimalis juga ya, mantap sekali. Dan untuk roster sendiri biasanya dibeli di toko bangunan dengan harga satuan atau bijian ya guys. Nanti tinggal dikalikan sesuai kebutuhan ya, biasanya harganya di tiap-tiap daerah berbeda. Dan ini dia untuk keramik depan nih, karpet depan nih, keramik kasar ya, udah mantap sekali dan rapi ya. Sebelah kiri menggunakan keramik licin untuk duduk-duduk santai ya. Dan dia paling nanti tinggal perapihan atau pengecatan nih temboknya, udah mantap sekali ya. Dan bagian atap ya sudah terpasang ya, menggunakan baja ringan, dan atapnya menggunakan asbes ya untuk kanopinya sendiri ya. Dan dicat warna oranye ya biar terkesan adem untuk atapnya sendiri. Dan untuk info tukang silakan bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi ya, nomor di bawah, untuk tanya-tanya atau untuk renovasi ya, insyaallah amanah. Dan untuk budgetnya sendiri juga bisa dikondisikan ya, mau renov belakang atau depan atau full semua ya. Oke, mungkin itu aja guys. Jangan lupa ditonton video saya yang lainnya juga, dan tekan tombol like, subscribe-nya, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.